Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, amin. Dan kesempatan kali ini saya akan memberi sedikit trik pada HP Android. Bagaimana caranya merubah HP Android kita menjadi HP iPhone. It's tapi hanya tampilannya saja teman-teman. Ya bisa dibilang launcher iPhone gitu. Semuanya itu menyerupai HP iPhone. Hanya tampilan dan hanya tema gitu teman-teman, bukan spek HP-nya. Oke, lanjut aja kita ke tutorial. Dan di sini saya buka aplikasi Play Store. Di kolom pencarian kita ketik iPhone Launcher. Nah, ini pilihan kedua iPhone 12 Launcher. OS 14 i Launcher. Oke, kita ketik. Nah, di sini yang belum download silakan download terlebih dahulu, dan karena saya sudah punya, jadi tinggal open aja. Dengan teman-teman tinggal ikuti langkah-langkahnya. Oke. Kita buka. Dan di sini saya menggunakan HP Redmi Note 9, teman-teman. Nah, ini sedang proses, kita tunggu. Nah, ini tampilan wallpaper-nya, kita bisa pilih. Saya akan milih warna ini aja, merah. Kita pilih Get Started. Ya, kita tunggu. Jika muncul seperti notifikasi ini, kita pilih Allow. Kita allow lagi, kemudian kita pilih OK enable now. Nah, di sini kita checklist teman-teman, kita tunggu lagi, kemudian kita pilih OK enable atau bisa di skip nih di atas, tapi saya pilih OK enable aja biar sama-sama tahu gitu caranya. Nah, kemudian ini iPhone 12 launcher ini kita checklist juga teman-teman, kita aktifkan. Kemudian kita checklist ini, kita tunggu beberapa detik. Nah, ini sebentar lagi. Nah, kita pilih OK. Kemudian kita pilih full screen. Jadi kalau full screen ini tidak ada tombol navigasinya teman-teman. Kita pilih get started. Nah, ini udah mulai teman-teman, sedang proses. Kita sentuh layar aja yang mana bebas. Nah, kemudian kita pilih set as default. Jadi begitu kita tekan home itu tidak kembali ke menu Xiaomi yang lama. Kita pilih set as default. Kita checklist. Kemudian kita pilih iPhone 12 launcher. Dan tara, HP kita berubah menjadi iPhone. Nah, ini teman-teman, tuh. Kita bisa lihat untuk notifikasi seperti pesan WhatsApp itu ada di sebelah sini, di kiri, pojok kiri, tarik dari pojok kiri atas. Nah, untuk status bar kita tarik sini seperti itu. Nah, ini juga sudah ada, ini isi tas apa gitu namanya, saya kurang tahu. Mungkin sampai sini saja videonya. Saya rasa kalian sudah paham dan kalian bisa kembangkan lebih bagus lagi, karena di sini saya hanya memberi trik sedikit untuk merubah tampilan seperti iPhone. Dan di sini iconnya juga masih icon HP Xiaomi. Mungkin ada pengaturan lagi karena durasi videonya sudah cukup lama. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.